Dalam Islam kita dikenalkan dengan istilah al-jar qabla dar, tetangga sebelum rumah. Artinya kita dianjurkan untuk mencari tetangga, tetangga yang baik, tetangga yang menjaga hak-haknya, tetangganya. Hak tetangga ini sangat besar di dalam agama kita, di mana saat ini kerap kali kita tidak mengindahkannya, bahkan tidak menghiraukannya. Kadangkala antar tetangga tidak saling mengenal, bahkan kadangkala antar tetangga saling bermusuhan. Padahal Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, La yazalu Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithahu. Malaikat Jibril senantiasa menyangka berwasiat kepadaku dengan tetangga, sehingga saya khawatir, saya menyangka bahwasanya tetangga nanti akan mendapatkan warisan dari besarnya hak tetangga. Dan ukuran keimanan seseorang, kata Nabi Muhammad SAW, tergantung daripada hubungannya kepada tetangga. Kalau baik kepada tetangga, disinilah orang yang beriman. Sebaliknya. Makanya dikatakan, tidaklah beriman, kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah beriman. Sampai beliau mengatakan 3 kali, tidaklah beriman. Sampai sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah, siapa yang tidak beriman itu? Man la yu'minu jaruhu bawa iqah. Yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Dia menjadi penyakit bagi tetangganya. Orang yang menjadi penyakit bagi orang-orang di sekitarnya dianggap oleh Nabi Muhammad sebagai orang yang tidak beriman. Bagaimana mungkin dia dikatakan sebagai seorang yang beriman, sedangkan Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan perdamaian, kedamaian dan kasih sayang. Nah, inilah hak-hak tetangga yang mesti diketahui. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, bila mengatakan wallahu la yu'minu man bata syaba'an wa jaruhu ila jambihi ja'i wa huwa ya'lam bihi. Demi Allah, kata Nabi Muhammad, tidaklah seseorang beriman sedangkan dia menginap dalam keadaan kenyang dan tetangganya dibiarkan dalam keadaan kelaparan. Akhlak ini semakin pudar di masa kita saat ini. Akhlak Islam yang agung, akhlak Islam yang mulia. Kalau dulu ada orang menangis di malam hari, kemudian ditemukan tetangganya dalam keadaan lapar, dia tidak sanggup untuk tidur melainkan setelah dia mengenyangkan tetangganya. Akhlak ini yang perlu kita hidupkan. Akhlak menjaga hak-hak tetangga.